Halo guys, masih bersama saya si Ketok. Au, langsung aja teman guys. Guys, langsung kali ini kita akan membuat sebuah trap. Trap kali ini episode kali ini adalah kita akan membuat sebuah trap TNT. Pemainnya akan mendapatkan adalah redstone, lalu string, triple hook, sebuah saya menggunakan bloknya menggunakan asasia wood planks, lalu kami membutuhkan TNT dan sebuah oak door. Oke, sebuah pertama kalian membuat seperti ini, lalu kalian mungkin seperti ini guys. Oke. Bentar. Lalu kalian mungkin kalian buatnya dua guys agar gini guys. Oke. Setelah seperti ini kalian tutup. Setelah itu kalian jangan lupa untuk memberikan triple hook-nya di sini. Berarti kan memberi triple hook-nya di sini, guys. Oke. Kan berikan triple hook satu di sini. Oh, guys. Oh, saya salah, guys. Jadi, kan memberikan triple hook-nya di sini, guys. Di sini. Oke. Lalu kan berikan seperti ini, guys. Sampai menyambung, guys. Oke, kalian nyetak gitu guys. Oke guys, setelah itu kalian jangan lupa untuk berikan TNT. Lalu kalian jangan lupa untuk tutup. Ah, seperti ini. Dan juga bisa ditutup seperti ini guys. Oke. Pokoknya kalian jika nggak kepingin ketahuan TNT-nya, kalian harus tutup semua lubang yang menyebabkan ketahuan TNT, oke. Oke guys, kita tutup semua. Lalu coba kalian tutup semua guys. Oke. Kalau sudah kalian tutup semua guys, buatlah rumah kecil aja. Misalnya teman kalian tidak tahu dan kalian beri sebuah ini guys, ini chest. Nah, jangan kalian beli sebuah chest ya guys. Oh sorry guys, nggak bisa guys. Ya misalnya ada chest guys dalam. Lalu teman kalian melewati, dia membuka chestnya. Oh, karena apanya? Boom, meledak guys. Lalu teman kalian yang masuk ke rumah anda akan langsung mati guys, dead guys atau die. Oke guys, jika kalian suka dengan video saya pada episode kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen guys. Oke guys, terima kasih karena kalian telah menonton video saya pada episode kali ini. Dan jangan lupa ya guys, bye bye.